Sebanyak 30.000 warga Kota Batam harus menjalani vaksin ulang karena kondisi drop out. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi mengatakan, vaksin drop out terjadi yang dikarenakan masyarakat belum mendapatkan vaksinasi dosis kedua terhitung lebih dari 6 bulan sejak dosis pertama. Berdasarkan kebijakan terbaru dari Presiden RI bahwa vaksin booster menjadi syarat untuk mudik, Didi menyampaikan hal itu tentu bisa membuat masyarakat akan menjalani vaksinasi, terutama bagi mereka yang harus vaksin ulang. Mengenai persiapan menjelang syarat booster untuk mudik, Didi mengaku tidak ada persiapan yang berarti. Hanya saja meminta stok vaksin diperbanyak, sebab permintaan untuk vaksinasi akan semakin meningkat dibanding biasanya. Ya kalau sentra vaksin yang ada yang sudah kita laksanakan itu kan yang besar-besar kayak di Maitreya atau di yang mana-mana lah, yang jelas yang di Polsek itu kan, nah itu seluruh dosis kita layani, satu, dua, dan booster biasanya kita layani tergantung ketersediaan vaksinnya. Kalau untuk booster seperti kita ketahui kan, kecuali Moderna itu kan harus Moderna juga, dia harus homolog kan, selebihnya kan bisa apa saja. Kecuali Sinovac, tidak boleh Sinovac, kan Sinovac vaksin apa saja bisa. Sinovac kan harus Sinovac juga, selebihnya itu heterolog dia, bisa apa saja bisa diberikan untuk booster, jadi tidak ada masalah. Terakhir kayak kemarin kan cuma tersedia Pfizer, ya Pfizer aja kita jadikan booster. Selain itu, Didi juga menyampaikan beberapa waktu lalu Kota Batam mendapat 25.000 vaksin jenis Moderna. Dengan begitu, Didi mengimbau warga Batam yang belum vaksin kedua jenis Moderna agar segera ke sentra vaksinasi untuk penyuntikan vaksin. Terkait vaksin booster, pemberian vaksin sudah heterolog, sehingga tidak harus menyesuaikan vaksin dosis pertama dan kedua. Vaksin booster heterolog adalah salah satu kebijakan pemerintah di mana vaksin heterolog menggunakan vaksin ketiga dengan jenis yang berbeda dengan vaksin primer dosis 1 dan kedua. Demikian Jessica Hidayat melaporkan dari Batam.